Aduh, aduh. Putus tali kopling, tali kopling. Aduh, 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 aduh. Alamak. Tali kopling putus. Ninja RR kagak jadi, ya kan? Alah, macang. Apanya, Lek? Patah. Ininya, patah. Tongkat koplingnya. Susah lagi itu nyarinya, Lek. Iya, makanya. Oke cuy, balik lagi sini sama kita channel Paroponoli. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga kalian baik-baik saja guys ya. Dan semoga rezeki kalian makin hari makin bertambah anjay. Jadi malam ini kita bakal OTW ke Techno Tuner guys bersama Alpian di sini. Jadi hari ini kita kemana? Techno Tuner. Ke Techno Tuner hari ini kita jemput Ninja RR pakai moge dong, boncengan gila, capek banget ya. Dibonceng gimana rasanya? Alhamdulillah biasa aja tadi. Biasa aja. Karena gua bawa ngebut, ntar gua bawa ngebut ya. Bawa ngebut, gua tampolin dari belakang. Gua bawa ngebut lu, bentar lu, gua bawa ngebut pakai ZX10. Si Jena apa si Buto Ijo ini, anjir emang. Cocok banget si Buto Ijo namanya. Buto Ijo? Iya. Buset. Keren gitu. Ulet, ulet. Si ulet. Iya. Si ulet cocok ya kan. Ya gitulah guys, keren banget kan. Buset. Keren banget si ZX10 ya. Ngeri, 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 ngeri. Oke cuy, jadi kita bakal jemput si Ninja RR Sapphira. Si Ninja RR yang tiada lawan ya. Siap membantai Ninja RR Jakarta. Siap. Anjay, siap ya. Nanti stress, pokoknya yang bawa harus Alpian. Alpian yang bawa? Oke, boleh. Nanti Bang Paropo ikut kelas moge aja. Iya, betul. Kita nanti kelas moge. Tapi bantai dong Ninja RR siapa aja yang Jakarta. Oke cuy, kita bawa sekarang Alpian, katanya nggak takut dibawa kencang. Tutup bang tas gua. Udah. Dah, yuk. Kita bawa Alpian ngambil Ninja RR. Siap-siap, bang. Baru kecepatan 60. Halo guys, kembali lagi dengan aplikasi taruhan olahraga terbaik sepanjang masa, yaitu 1xBet. 1xBet adalah salah satu bookmaker terbesar di dunia guys. Dia itu sponsor utama Serie A Italia, Barcelona, dan PSG. Main di 1xBet itu pasti withdraw kalian dicairkan guys. Mau kalian withdraw di BNI, terus BCA, terus BRI, terus di Mandiri, mau dimanapun itu, misalnya kayak di aplikasi GoPay, di aplikasi Dana, terus di Qris, pokoknya kalian semuanya pasti bakalan cair mau withdraw dimanapun itu guys. Dan juga metode deposit dan withdrawnya sangat gampang, aman, dan lancar tentunya guys. Dari kemarin-kemarin kita kan main mulu nih, jadi sekarang kita coba deh, kita coba withdraw dulu. Apakah benar ini aplikasinya bisa di withdraw atau enggak? Kita coba dulu guys, pastinya akunnya enggak akun bodong-bodong guys, real. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu dong, gimana sih caranya daftar di 1xBet ini? Nah, seperti biasa kalian klik link yang ada di pin komentar guys ya. Lalu klik mendaftar, pilih melalui telepon, masukkan nomor telepon kalian, dan dapatkan SMS konfirmasinya guys. Mata uang rupiah Indonesia, kode promonya nih jangan lupa nih, Paropo YT guys, Paropo YT jangan lupa ya. Lalu klik terima syarat dan ketentuan, terus daftar deh. Gimana cara daftarnya? Gak ribet kan? Gampang dong guys. Nah sekarang kita coba WD ya, kita coba dulu WD. Oke, pertama kalian buka aplikasinya, terus kalian pilih menu tarik dana. Kita tunggu ya, kita tarik dana dulu, loading dulu guys. Lalu kalian pilih sesuai bank kalian ya. Kalau kita sih kemarin pakai BNI kan, jadi kita coba pakai BNI guys. Terus kalian masukin jumlahnya ya. Jumlah yang kita masukin itu 5 juta ya. Kita withdraw 5 juta dulu nih, 5 juta. Terus jangan lupa kalian nomor akun kalian ya, nama banknya gitu, BNI, terus nama nomor rekeningnya, terus nama kita, kayak gitu-gitu. Nah, kita tinggal tunggu dan dana akan masuk ke rekening bank kita sendiri, guys. Oke, jadi sekarang kita bakalan cek mutasinya dan kita lihat apakah udah masuk ya. Dan ternyata dananya sudah masuk, guys. Ini dia di sini dananya, kita SS aja ya dananya. Pokoknya 1xBet itu aplikasi terpercaya dan praktis tentunya, guys. Di 1xBet itu
kemenangan kalian pasti bakalan dicairkan guys, gak mungkin enggak, pokoknya withdrawnya aman dan lancar full pokoknya. Plus kalian bisa dapatkan bonus harian yaitu cashback 10% guys, atau kalian bisa klaim free spin di customer service 24 jam non-stop guys, 24 jam gile sih. Oke, jadi jangan lupa kalian daftar dan pastinya jangan lupa satu nih, kode promonya Paropo YT dan dapatkan bonus hingga 1,5 juta guys. Oke, tunggu apa lagi? Langsung daftarkan guys, gas kuy. Kita coba dia, kita bonceng ya. Kencang dia, satu. Kita kencang nih, 1, 2, 3 ya. Kita lihat reaksinya gimana. Gimana, gimana? Takut gak? Takut gak? Katanya gak takut dibawa kencang. Ayo guys, kita bawa lagi guys. Yoi guys, kita masih agak jauh nih guys. Gak ada yang balap-balapan kali sini. Kita doang guys. Macet. Oke guys, gimana gimana rasanya? Gimana, masih berani gak? Hah? Enak gak? Ayo guys, kita coba lagi guys. Gak bisa guys, dia kalau dikit lagi bensinnya kayak gitu, kayaknya full pumpnya deh. Gak bisa eh. Full pump bensinnya kayaknya udah kotor gitu, harus diinin. Jadi kalau sisa setengah dia nyut-nyutan gitu guys, jadi harus full kalau mau dibawa ngebut. Aneh juga ya. Nanti lah kita servis besar dulu nih, kampas kopling sama full pump. Oke. Yo guys, ini kita udah sampai di sini ya kan. Si Ninja RR belum kelar juga nih guys. Belum kelar si Sapira guys di sini. Masih belum dapat HP yang kita inginkan, masih di sekitar 40, belum lebih 40. Jadi bentar bakal dibongkar lagi biar kalian puas ya melihat hasilnya. Jadi masih lama lah kayaknya nih, dibongkar lagi mestinya, dibelah lagi nih guys. Tambah lagi nih Sapira nih. Kasihan kali lah Sapira nih, dibongkar, dibelah lagi mesinnya. Pantesan sama Ngaprim kemarin kalah ya. Ternyata dia cuma kecil HP-nya, di bawah 40 guys. Gak dapat 40 lagi. Ada. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita bakal menuju ke tempat jetek-jetek 25R. Apa gua aja yang bawa? Capek gak? Capek? Kuat? Oke sih. Balik om ke Kerawang. Capek banget bawanya. Pegelnya tadi macet kan. Aduh, kalau tengah malam sih enak om. Hah? Iya. Yang biru. Oh masih turun mesin. Lagi di. Oh nonton. Oh mantap. Nonton di YouTube ternyata. Si Pana namanya. Siap. Duluan ya om. Ayo duluan. Oke. Ini mereka nih. Set anak-anak JTEK nih bos.
ada si Jack Ma di sana ya kan. Ada Jack Ma nih, sini aja nih. Jack Ma gimana, udah kencang belum? Yo guys, gokil kita sapa dulu. Om. Wah, JT kencang nih. Wah, panas. Itu Bang Bayu. Iya. Ya, sama Jack Ma enggak ada apa-apanya sama Jack Ma. Emang? Iya. Wah, mau diadu katanya, Bang. Kasih paham, Bang. Yo cuy, kita balik. Mereka mau balik nih. Kita masih ke tempat Bayu Agung, guys. Yo, kita dibonceng Alpian. Hah? Yo eh. Oke cuy, anak-anak JTEK udah kelar nih. Ada Bayu Agung, Suhu kencang, JTEK standar kencang, guys. Gila sih, standar tapi kencang loh itu. Edan emang, edan. Dari bonceng aja sama Lepian lah. Oke. Okay. Ayo guys. Dari bonceng aja. Aduh guys, kita baru nganter Alpian malah putus tali gasnya ini. Aduh. Putus tali kopling. Aduh. Alamak. Udah maninja RR gak kelar di Tarantana Tuner. Udah janji. Kita balik hujan-hujanan, guys. Hah, tali kopling putus lagi. Alah, mak jang. Pusing kali kita nih, guys. Tali kopling putus. Enggak ada tali koplingnya nih. Alah. Alpian aktif gak ya? Barusan kita antar Alpian, guys. Tali kopling putus, guys. Alpian. Barusan kita antar dia, Alpian. Alah, lobet lagi. Ya, elah, lobet lagi HP-nya. Halo. Ini tali koplingnya putus. Bangke emang. Sialan. Tali koplingnya putus, eh. Ya nih guys, tuh. Arah pebayuran ya, sebelum pebayuran. Yuk. Aduh, baru kita antar si Alpian, guys. Tali kopling putus. Ninja RR kagak jadi ya kan? Alah, macam. Tuh, putus di mana ya? Di dalamnya apa ya? Ah, salah, kita pinggirin dulu, guys. Ya boy. Bisa-bisanya putus tali kopling nih. Kita tunggu dulu Alpian, guys. Thank you.
Ya guys, kita tutup saja guys. Gak jelas. Semuanya rungkat guys. Ninja RR-nya pun gak bisa dibawa balik. Padahal udah janji ya kan. Sia-sia kita ke Jakarta guys. Ninja RR kagak beres. Malah JTX 10 putus kopling. Lumayan kasihan lah ini. Lumayan. Cukup. Masa? Ya di ulang tahun kau di prank bang. Di prank ini guys, kado ulang tahun nih guys. Gak jelas. Oke cuy, kita titip aja nih si Buto Ijo ya kan. Anjir lah, berat kali pula nih. Sanggup tak? Terus. Kita titipin aja nih. Udah jam 4:30 pagi anjir. Mana ada bengkel buka jam segini. Aduh. Ya. Oke, kita tinggal dulu. Si JTX 10. Yo, kita udah di bengkel nih, guys. Di bengkel di Kerawang. Di No Name Matic Shop. Bengkel Matic. Diapain ya? Dilas apa gimana? Bisa nggak? Aduh, patah guys. Harusnya dia di mana bang? Jadi, ya dia sistemnya begini tuh bang. Tuh dia nyangkut. Yang jadi, nahan ini harusnya? Iya betul. Kalian kita buka kampas koplingnya guys ya. Kata kalian kampas koplingnya selip-selip mulu. Oh ini dia yang rusak ya. Ini dia yang rusak nih guys. Tongkat koplingnya nih. Yang nonjok koplingnya. Kalau itu kampas kopling kayaknya udah gosong deh ya. Gosong ya. Habis gak ini? Habis. Oh iya udah kemakan guys kampas koplingnya. Iya habis, pantesan selip mulu guys. Ya minta ganti nih mah guys. Apanya lek? Patah. Ininya patah. Tongkat koplingnya. Susah lagi itu nyarinya lek. Iya makanya. Bisa sih sementara diganti katanya di las. Sirian aja lek, ngelas lek. Oh, beda kali. Las apa dulu? Hah? Las apa dulu dia? Gas besi kan? Gas karbit. Yang listrik. Yang karbit. Iya, yang karbit yang tabung besar itu kan? Iya. Listrik mah ya listrik gitu karbit. Nah, guys. Aduh, guys. Aduh, guys. Rusak mulu nih JTX 10.